Mereka akan marah pada semua benda. Mereka akan marah pada semut yang kecil. Ia akan marah pada adik lelakinya yang suka mengusiknya. Ayam betina, sayang, tuk 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 tuk, pergi dari sini, pergi dari sini. Apabila dia marah, dia akan menjerit dengan sekuatnya. Semua ahli keluarga tidak suka akan sikap pemarahannya. Ibunya berkata, apabila mereka marah, dia kelihatan seperti... Belum habis ibunya bercakap, mereka sudah terdengar apa yang hendak dikatakan oleh ibunya. Mari kita kenal keluarga mereka. Ibu, ayah, datuk, ayah kepada ibu mereka, nenek, ibu kepada ibu mereka, datuk, ayah kepada ayah mereka, nenek, ibu kepada ayah mereka. Apa? Mereka menjerit. Kalau saya marah, saya kelihatan seperti apa? Alamak, mereka marah lagi. Keluarganya semua kelihatan cemas. Keluarga mereka memikirkan cara untuk mengubah sikap pemarah mereka. Mereka menyediakan benda-benda kelihatan hodoh seperti wajah mereka ketika mereka marah. Kakak, lihatlah ke dalam cermin ini. Rupa kakak seperti raksasa ketika kakak marah, kata adik lelakinya. Sebaik saja mereka melihat ke dalam cermin dan menjerit dengan sekuatnya. Semua ahli keluarga masing-masing meninggalkan barang masing-masing dan keluar daripada dalam bilik. Mereka terdengar ibunya berkata, jika kamu marah, cuba kira 1 hingga 10. Mereka pun cuba mengira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mereka berasa tenang selepas itu. Mereka pun masuk ke dalam bilik. Mereka melihat benda-benda yang ditinggalkan oleh ahli keluarganya tadi. Benda itu nampak hodoh. Benda pertama yang dilihatnya ialah pinggan berisi buah yang disediakan oleh ibunya. Pinggan itu hodoh. Kamu kelihatan seperti ini apabila kamu marah. Cuba adik-adik lihat, buah apakah ini? Ya, ini buah tembikai dan pisang. Dia terdengar ibunya berbisik. Terbalikkan hirisan tembikai dan terbalikkan juga pisang. Mereka melakukan apa yang dinyatakan oleh ibunya. Dia melihat pinggan buah itu lagi. Dia berasa terkejut. Kenapa ya dia berasa terkejut? Cuba adik-adik fikir. Wah, kalau kamu tidak marah, kamu akan kelihatan cantik seperti ini. Cuba adik-adik tengok, buah ini dah kelihatan manis. Tembikai dan juga pisang. Benda kedua yang dilihat oleh mereka ialah sebuah jam. Muka jam itu nampak marah. Jam itu disediakan oleh nenek dan datuknya. Kamu kelihatan seperti ini jika kamu marah. Mereka terdengar nenek dan atuknya berkata, terbalikkan jam itu. Mereka pun memusingkan jam itu. Muka jam itu kelihatan tersenyum. Kalau kamu tidak marah, kamu seperti jam ini. Benda ketiga yang dilihatkan oleh mereka ialah sekaki payung yang bermuka sedih. Payung itu disediakan oleh ayahnya. Mereka berasa marah apabila melihat payung itu. Sekarang buka payung itu, kata ayahnya.
Sebaik saja mereka membuka payung itu, dia merasa terkejut kerana muka payung itu sudah kelihatan ceria. Kamu akan kelihatan ceria seperti ini kalau kamu tidak marah. Muka kamu kelihatan hodoh seperti ini apabila kamu marah, kata datuknya. Cuba adik-adik teka, apakah benda ini? Benda keempat yang dilihat oleh Markah ialah sebiji belun dan muka yang garang. Belun itu disediakan oleh datuknya yang seorang lagi. Datuknya mendekati Markah dan memberitahunya, kalau kamu marah, kamu seperti sebiji belun yang besar yang hampir pecah. Kamu perlu keluarkan sedikit udara dari belun itu. Muka belun itu bertukar menjadi gembira. Kamu kelihatan manis selepas kamu marah. Benda kelima yang dilihat oleh Markah ialah sebuah ulat kertas mainan. Ulat kertas itu disediakan oleh neneknya yang seorang lagi. Markah merasa marah apabila melihat ayat pada kertas itu. Kamu hodoh? Ha? Kalau orang tulis kita hodoh, mesti kita marah kan adik-adik? Jadi Markah sangat marah. Kalau kamu tidak marah, kamu sangat cantik. Sudah tentu kamu tidak akan nampak hodoh. Barulah mereka faham apa yang hendak disampaikan oleh neneknya. Mereka melihat kembali cermin yang diberikan oleh adik lelakinya. Lalu mereka menjerit dengan sekuat hati. Mereka yang pemarah, keluar kau daripada sini. Mereka menjerit sebanyak 3 kali. Mereka yang pemarah, pergi dari sini. Mereka menjerit 1 kali lagi. Mereka yang pemarah, pergilah dari sini. Saya tidak marah lagi. Akhirnya, mereka tersenyum. Keluarga mereka berasa gembira apabila mereka berkata, saya nampak manis apabila saya tidak marah. Mereka tidak bersikap pemarah lagi. Setiap kali dia mula merasa marah, dia teringat akan benda-benda yang ditunjukkan oleh keluarganya. Sekarang, rumah mereka penuh dengan gelak ketawa. Cuba adik-adik tengok, sekarang keluarga mereka semua sudah ceria. Tidak seperti yang dahulu, muram. Kali ini, semua ceria. Sejak hari itu, orang-orang yang pemarah, anak-anak yang pemarah semua mengikut cara mereka dan mereka hidup bahagia dan gembira. Mari kita mendengar dan menyanyi sekarang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana
sekarang kita bersedia untuk kuis hari ini. Soalan pertama, siapakah nama budak perempuan yang pemarah ini? A. Mona. B. Marika. C. Mimi. D. Mina. Tulis di dalam ruang chat Q1 dan jawapannya. Lalu hantar adik-adik ya. Soalan yang kedua. Pada siapakah Marika suka marah? A. Semua orang. B. Buku-buku. C. Raksasa. D. Anak patung. Tulis Q, A, B, C atau D di ruang chat. Soalan yang ketiga. Apakah yang dilakukan Marika bila dia sedang marah? A. Ketawa. B. Bermain game. C. Menonton TV. D. Menjerit sekuat hati. Tuliskan Q kemudian jawapan A, B, C atau D di ruang chat. Okay, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye. Close ID.